terus juga yang sembuh sudah banyak, yang dirawat sedikit jumlahnya, mereka menganggap ini sudah. Nah, jadi kalau keinginan Satgas Covid Kabupaten Tangerang, Pak Bupati, bahwa menggunakan masker itu harus dijadikan sebagai budaya kita sehari-hari. Ya, budaya kita sehari-hari apa? Ya banyak hal kan kalau kita pakai masker itu kan, menghindari debu ke hidung, masuk dari hidung, dari mulut, menghindari dropletnya gitu kan, menghindari juga udara penularan dan sebagainya. Jadi banyak fungsinya. Kami berharap supaya ini menggunakan masker ini menjadi budaya. Melihat angka kasus yang sudah menurun, vaksinasi bahkan kalau bisa disebut yang sudah melampaui target, bagaimana pandangan kesadaran masyarakat akan prokes khususnya menggunakan masker? Apakah menurun atau tidak, Pak? Ada di beberapa wilayah kecamatan lain juga emang merasa gitu kan, merasa ini sudah mulai menurun trennya. Terus juga yang sembuh sudah banyak, yang dirawat sedikit jumlahnya, mereka menganggap ini sudah selesai ya. Memang tidak banyak ya persentasenya, tapi saya tetap berharap supaya terus kita harus membudayakan menggunakan masker. Artinya protokol kesehatan COVID-19 ini harus tetap kita patuhi.